seperti kita ketahui bersama bahwa Komisi 3 barusan selesai, Komisi 3 DPR RI barusan selesai melakukan fit and proper, dan dari 9 fraksi di Komisi 3 di DPR RI semuanya menyetujui Bapak menyetujui pemberhentian Bapak Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri dan menyetujui pengangkatan Kapolri baru Bapak Irjen Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi kami semua di Komisi 3 seluruh perwakilan fraksi sudah menanyakan terkait dengan makalah yang kemarin diajukan, terkait dengan visi misi beliau sebagai Polri, bagaimana kepolisian ke depan dengan tagline-nya presisi. Kawan-kawan juga mungkin sudah mendengar semua tadi, dan Komisi 3 akhirnya memutuskan dengan suara bulat untuk pengangkatan, menyetujui pengangkatan Bapak Sigit menjadi Kapolri.